Halo Sobat Utusan. Nah, mohon maaf bajunya nggak pernah ganti nih. Karena dengan saya bawa baju 3 mereview semua kendaraan ini. Nah, hari ini adalah salah satu ulang tahun kelima EOC atau Elsa Orange Community. Semua mobil ini nanti akan saya review satu persatu untuk Anda. Tapi untuk kali ini saya akan mereview sebuah mobil Geol. Kata-kata mutiara hari ini, lelaki yang setia itu kaca mobilnya bening. Nah, seperti saya juga setia loh pada Anda semuanya. Jadi, saya harap Anda juga setia kepada channel saya dengan subscribe, like, dan komentar. Dengan aksen bumper berwarna pink, perpaduan hitam dan abu-abu, mobil ini kelihatan penuh cinta. Kayaknya saya bukan orang pertama yang sudah memasukkan di YouTube. Ini banyak sekali. Salah satunya Salopo ini ya. Di sini ada Fandi Avandi, ada Back, ada banyak sekali. Nah, tapi ini nanti akan saya tambahkan satu. Nah, bicara tentang modifikasi ini, di bawah diberi aksen bumper warna pink dengan tambahan lampu juga di sebelah kanan dan kirinya, sehingga untuk pengendara lain keselamatan lebih safety. Jangan melihat yang sebelah sini karena ini belum saya review. Karena yang Geol adalah yang warna pink. Tapi di sini kelihatannya hampir sama untuk modifikasi perisai kolongnya. Cuman perbedaannya di sini memang kita ditambah aksen berwarna kuning, sedangkan di sebelah kini ada aksen chrome. Untuk peleknya masih pelek kaleng. Next, suatu saat mungkin ini akan jauh lebih indah kalau dikasih wheel dop ya. So, tanpa banyak kata, yuk langsung kita review Geol. Thank you.